tapi apa yang terjadi? Tiada yang nonton lagi. Jadi kata Daud Yordan, amatir udah jalan. Tinggal butuh bantuan swasta untuk meningkatkan hype-hype di TV dan penyelenggaraan event. Sebenarnya, Holy Wings adalah satu langkah menuju arah yang tepat. Tapi Holy Wings sendiri nggak cukup. Kita butuh event-event tinju profesional lainnya, karena gue yakin kita semua berharap tak berpisah dari industri fighting Indonesia. Maka karena itu, izinkan aku untuk mempersembahkan pihak yang paling ditinggalkan. Ingatkan dirimu hari di masa-masa jayaku. Kau menantikan aku hingga kau relakan anakmu. Dan besi kelihatan pasangan kedua petinju. Juarai Asia hingga juara di dunia. Tapi apa yang terjadi? Tiada yang nonton lagi. Izinkan aku hidup kedua kali. Berkeringat dengan tanganmu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap, semoga kita tak berpisah. Dan akan ada event-event boxing yang lainnya.